Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tip bagaimana cara mengobati ayam yang terkena penyakit cacingnya. Nah, ini adalah sebagai contoh ayam milik saya yang semalam saya beli, tapi sudah dalam kondisi cacingan. Nih, terlihat sekali ya, ini badannya kurus. Dan kondisi ayam sendiri lemas serta nafsu makannya berkurang drastis. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit ayam yang terkena penyakit cacing dalam usus itu sendiri? Oke, kita akan segera membuat obat atau ramuan tradisionalnya ya. Nah, bahan yang saya gunakan di sini adalah daun pepaya. Kita menggunakan daun pepaya yang tidak muda dan tidak tua. Caranya adalah kita tumbuk seperti ini, lalu kita kasih sedikit air dan kita peras airnya atau kita ambil sarinya saja. Contohnya seperti ini. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Nah, untuk cara penggunaannya yaitu kita minumkan atau kita campurkan ke dalam air minum si unggas tersebut ya, yang terkena cacing atau ayam-ayam yang masih sehat itu tidak apa-apa, karena di dalam kandungan daun pepaya ini itu banyak sekali khasiatnya. Seperti yang saya tahu yaitu untuk mencegah datangnya penyakit, menguatkan daya tahan tubuh, menambah nafsu makan, dan mengobati penyakit cacing. Nah, kalau saya biasanya suka menggunakan bahan suntikan seperti ini ya. Contoh seperti ini. Lalu kita minumkan ke ayam tersebut. Nah, untuk hasil apakah dengan cara seperti ini manjur atau tidaknya, nanti kita akan melihatnya sendiri. Oke, saya akan kasih minum ke ayam dulu ya.